Selamat malam teman-teman sekalian. Kembali lagi di Panda TV. Kami pada hari kedua ini di Cameron Highland akan segera makan steamed loh. Dan teman-teman kita sudah berada di dalam. Kita mempunyai 3 meja yang sudah kita book untuk makan steamed dengan jumlah sekitar hampir 20 orang. Oh, 20 orang lebih banyak. Penasaran bagaimana kegiatan mereka? Check this out. Kita pergi ke meja yang pertama, diketuai oleh Bos William Harris. Gimana? Halo guys, apa kabar semuanya? Halo. Say hi to the camera. I alay. Hi. Om, bagaimana perasaan Anda dengan trip Panda sekali ini? Apakah itu excited, guys? Dingin. Dingin ya? Dingin pastinya. Lapar. Oke. Lapar, maunya ditraktir. Maunya ditraktir sama Mickey nih. Ya, lebih seru gitu, Chan. Kan Mickey udah mau pizza sama kita. Iya. Tapi so far tripnya benar-benar awesome. Dan thanks buat yang wedding, thanks buat yang especially barbecue yang kemarin malam. Oke, sekian dari Cibi-Cibi, balik kepada Bos Abo. Yang memiliki bos. Bos. Nah, kita ada momen bagus kok. Dia lagi fall in love, guys. Sama siapa? Yo. Anda aja. Sekarang kita pergi ke teman kita yang satu lagi. The Drum Man, Bongki. Kenapa, bro? Nothing happened, everything's okay? Kawan kita dari Bonnya sedang kelaparan. Oke, okay, sekarang kepada Bos. Gimana, Bos? Feel. Kabar. Within expectation and... Mana? Kepada Pak Ustaz. Gimana kesan dan kesan Pak Ustaz terhadap kita kali ini? Ya, saya menyenangkan. Alhamdulillah. Terima kasih atas semua yang telah disiapkan juga semua terpilih bersama dengan kita. Emang ada beberapa masalah yang kita alami tadi, tapi alhamdulillah bisa enjoy lah perjalanan kita. Oke? Oke guys, meja pertama sudah kita tanya pesan dan kesan mereka. Penasaran dengan meja kedua yang diketuai oleh Yunita? Let's go, check it out. Halo guys, apa kabar? Kok gak excited sama sekali nih? Tapi ada pada TV loh. Mau nanya bagaimana pesan dan kesan Anda terhadap kita kali ini? Lah kok ada orang ini lagi? Kenapa Anda ada di sini? Saya mau ada masalah menjelaskan sama Anda. Oh ada masalah. Guys, mereka ini terdiri dari wanita semua. Bagaimana pesan dan kesan mereka? Kita tanya satu-satu yuk. Ini adalah Hana Amelia Puput, aka Bad Girl. Bagaimana pesan kesan trip kita kali ini, Bad Girl Brown? Iya, gak begitu. Pesan kesannya apa ya? Yang terakhir sih, jadi agak sedih. Ya, ini sudah. Oke, kita tanya kepada Ibu. Ibu Adisti Sabrina. Alhamdulillah. Dimulai dengan bismillah. Bagaimana pesan dan kesan Anda terhadap trip kita kali ini? Saya senang sekali dengan trip ini. Saya mengenal teman-teman saya lebih dekat. Jadi dari kemarin gak dekat ya? Lebih. Kita tanya kepada teman kita yang satu ini. Yang sana terakhir dia. Ini yang satu ini. Eyelashes-nya baru di extension. Apa gimana nih? Pesan dan kesan terhadap trip kita kali ini? Menyenangkan. Gosip juga menyenangkan. Pokoknya aku rugi banget cuman bisa kenal sama dekat sama kakak-kakak pada ini setahun. Sedih, udah mau ditinggalin sendiri di KL. Maksud. Kenapa gede? Galau ya. Oke guys, terhadap perempuan kita yang sangat cantik ini. Bagaimana pesan dan kesan Anda terhadap kita kali ini? Awesome. Itu aja? Iya. Gak ada lagi? Sangat disayangkan, bukan olahraga.
kepada seksi teman kita seksi liar. Kenapa kak? Seksi liar. Seksi liar. Aku seksi liar. Kita seksi liar. Gimana kesan anak kerana kita kali ini? Tripnya menyenangkan sekali. Ini apa ya? Kenapa? Gak ada sih tapi. Kenapa ada tapinya? Sebenarnya sih gak ada tapinya, menyenangkan. Gitu. Lucunya ini. Cipi-cipi dan awe-awe sebagainya. Oke, terima kasih. Pesan dan kesan yang sangat berguna. Ini kepada bos kita, Panda, the founder of Panda. I'm Panda. Berita paling cantik terseksi. I'm the sensational Panda. I'm the sensational Panda. Bagaimana perasaan here. Bagaimana perasaan Anda dengan trip, pesan dan kesan? Trip kita yang terakhir sebelum kita for good semua, itu adalah 3 hari untuk selamanya. Semoga semuanya... Oke, apa? Semoga semuanya sukses, semoga masih keep in touch dengan dirimu. Apa-apa lah ya. Aduh. Aku sebagai mewakili memohon maaf. Mungkin ada salah paham. Oke, semoga semua yang gak baik menjadi baik ke depannya. Amin. Ya Allah. Semoga kita semua sukses ya. Belanja, ngomong punya anak, punya anak. Nanti kalau anak ada semoga kakak nggak pernah sukses, dapat kerja lagi. Penasaran dengan baca ketiga? Mereka akan lebih pengaruh karena pada baca ini. Saya tidak. Halo, apa kabar? Mbak Dinda, gimana kesan-kesan Anda terhadap liburan kita pada tanggal 11-13 Juni 2012 ini? Gak bisa kayak gini. Menyenangkan, semoga kesan menyenangkan, seru. Pesan buat teman-teman Panda yang akan pergi. Pesan buat teman-teman, semoga mendapat pekerjaan atau post graduate yang diinginkan. Semoga sukses, semoga semua rezekinya lancar, terus semoga bisa bertemu di graduation nanti dan lain-lainnya. Masih ada liburan-liburan lainnya. Dadah. Oke. Sekian dari teman kita yang satu ini. Kita pergi pada senior kita yang sudah sangat lulus. Apaan sih sangat lulus? Bung saudara Carolus Martinus. Halo. Bagaimana pesan dan kesan Anda terhadap trip kita yang terakhir kali ini? Sebagai senior, berikan sebuah suggestion kepada kita buat organisasi ini maju ke depan, bisa dikenal masyarakat, dan bisa berguna bagi orang-orang yang tidak mampu. Bagaimana, Bung Carolus? Apa sih berguna bagi orang yang tidak mampu? Gampang banget. Tripnya oke banget. Bagus. Sekian. Ya, senior yang malu-malu. Kenapa? Guys, penasaran apakah senior berikutnya akan lebih malu lagi? Saya feeling dia akan lebih malu lagi. Oke. Okay. MRS. Mas Rio Setiawan. Mas Rio Setiawan. Bung Rio, bagaimana perasaan Anda trip bareng teman-teman ini, teman-teman yang sangat awesome ini? Pesan dan kesan Anda terhadap junior-junior Anda ini bagaimana? Sudah kita lihat dia sudah malu. Oh itu seru banget lah. Itu lihat di kamera bukan lihat ke saya. Seru. Seru. Kenapa? Seru kenapa? Seru lah, soalnya jadi kenakal. Kocak, oke. Begitulah dari selesai FYP. Sayang sekali saya belum selesai FYP saya. Harus selesai. Bentar, oke harus ini. Semua motivasi untuk saya, oke. Terhadap wanita yang paling pemalu di antara kita semua ini. Oke. Mbak Fiani Purnama, oke. Aduh, mukanya itu pengen ditampar ya. Oke, bagaimana pesan Anda terhadap trip Anda yang terakhir kali ini? Trip kali ini kurang mudah ya, soalnya kurang bisa untuk memakai hot pants dan lain sebagainya di saat teman-teman. Bisa kok, bisa pakai. Saya. Oh maaf, masalah personal jangan di sini ya. Karena ini buat ditonton ini ya. Lagi-lagi, itu keluhan duluan buat pacar ya? Iya. Oke, okay, lagi. Bukan buat pacar. Oh, sebuah singgungan ya? Sebuah singgungan, oke. Terus apa lagi?
pesan buat teman-teman yang akan segera itu. Sekarang mau jadi artis gampang. Ya, sebagai resi saya juga. Dengan siapa? Kalau yang polisi itu dia ngaku tetap. Di mana ini? Oke, sudah? Oke, dia juga mau deh. Terima kepada lady yang sangat keibuan. Halo, Cici Yeni. Bagaimana kesan Anda terhadap tim kita kali ini? Fun banget ya, terus memang momen terakhir, jadi mungkin we will miss this after sesi-sesi suaranya. Sian, jangan nangis lah. Saya juga sebagai presenter sudah sedih. Saya nyesel wawancara Anda ini. Oh, bisa. Jangan lah begitu. Kau tak apa-apa. Begitulah kesan-kesan dari Mbak Yeni, Cici Yeni, di mana dia mengungkapkan rasa sedihnya kalau kita akan segera berpisah. You're not going to miss this, guys. This is what we've been waiting for. This is the guy. Okay, Mr. Oliver William Nechlau. Nege. Okay, bro. Okay, what's your pesan and kesan about this trip? This is the last trip of Panas. Talk to the camera. Don't talk to my hand. Seru banget tripnya, mantap, banyak cerita. Cerita apa? cerita kunci apa? Pintu rumah nggak bisa kebuka lah, naik gunung nggak bisa. Turun gunung juga susah. Mobil rusak. Banyak lah pokoknya. Oke. This is the time for the event organizer, the man of the show. Wah. Oh, wait. Dari bawah. Tereng. Oke, gimana? Bung Emil, kesan dan pesan terhadap trip kali ini? Pasti fun banget ya. Pokoknya kemana aja kita, asal bareng-bareng pokoknya oke banget. Jadi kemana pun asal kita bareng-bareng pokoknya oke abis. Jadi nothing to say but fun. It's so exciting and I'll be missing this moment a lot. Okay. And move to the presenter. Ya, diolah pada akhir acara di mana saya yang memulai dan saya yang akan menutupi. Pesan dan kesan saya terhadap trip kali ini sangat sungguh menyenangkan sekali. Karena di mana kita bersama-sama untuk terakhir kalinya trip bersama-sama, di mana yang lain akan segera graduate sedangkan saya belum, tapi itu tidak menjadikan sebuah masalah untuk tidak mengikuti trip yang awesome ini. Dan walaupun trip kita maju kena, mundur kena, naik kena, turun kena, semuanya serba salah, tapi that was fun. Itulah intinya dari kita bersama-sama. Kita berbagi, sedih, senang, tidur, bangun, mandi, ada yang tidak mandi, tidur pakai gel, ada tidur yang tidak pakai gel, itu menandakan kalau dia tidak mandi. Dan bagi mereka yang bangun pada pagi hari dengan rambut masih spiky, mereka tidak mandi, saudara-saudara, karena memakai gel dari kemarin. Tapi tidak menjadikan suatu masalah, karena kita selalu senang dan happy. Walaupun ini untuk yang terakhir kalinya, banyak akan segera balik. Tapi this all nothing but the best. That's all from me. I'm the presenter. Oi. Bye. I will say, so everybody say bye-bye. Bye-bye. Bye. Bye. Satu lagi. Apa sih?